pernah dimasukkan persecapan ni yang bertajuk pendidikan alam sekitar menjamin kelestarian alam sekitar. Program
pihak kerajaan perlu mendorong golongan ini untuk menyertai aktiviti gotong royong seperti di kawasan yang mengalami kerosakan. Sebagai contoh ya, pihak belia dan sukan menganjurkan hari pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar di peringkat daerah MUR. Hal ini dapat membuktikan bahawa projek ini berkesan apabila MUR telah dinobatkan sebagai bandar terbersih di Asia Tenggara pada tahun ini. Kesannya, kawasan tersebut tetap terjaga dan pengumpulan sampah sarap dapat dikurangkan. Pragmatik yang kelima, pihak kerajaan sewajarnya memperkasar undang-undang alam sekitar. Hal ini sebagai amaran dan pengajaran kepada pesara dan orang lain. Hal ini dapat dibuktikan melalui Rang Undang-Undang Pemuliharaan Kehidupan Liar 2010 yang dibentang untuk mendapat kelulusan. Pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM100,000 atau penjara sehingga 5 tahun atau kedua-duanya sekali jika didapati bersalah. Jadi jelaslah bahawa undang-undang yang ketat mampu melemahkan pelaku untuk melakukan kegiatan haram mereka daripada terus berleluasa dan masalah jenayah dapat dikurangkan. Kesimpulannya, menurut Aristotle, di dalam segala hal yang ada di alam semesta ini, sesungguhnya kita dapat melihat banyak keajaiban. Maka, menjadi tanggungjawab kita untuk melestarikan alam sekitar. Saya akhiri pengucapan saya hari ini dengan salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.